Sebanyak 138 peserta yang berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia mengikuti rapat koordinasi nasional bidang pertanahan tahun 2017 yang digelar di salah satu ballroom hotel di kota Balikpapan. Rakor yang menghadirkan sejumlah topik diskusi yang berhubungan dengan pertanahan ini langsung dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Eko Subowo, serta hadirnya Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Sayyid MN Fadli beserta Saiful Bahri selaku Asisten 1 Sekda Kot Balikpapan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI Eko Subowo mengatakan, pembahasan terkait pertanahan perlu dilaksanakan mengingat prioritas pembangunan pemerintah sebagian besar berhubungan dengan tanah seperti pembangunan infrastruktur. Intinya masyarakat kita kan resisten kalau tanahnya itu dibebaskan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pembangunan. Jadi perlu kiat-kiat khusus lah untuk pendekatan kepada masyarakat yang sesuai dengan koridor hukum tentu saja. Eko memaparkan permasalahan yang kerap terjadi saat dilakukannya pengadaan tanah adalah adanya hambatan dari masyarakat. Kondisi ini mengingat tanah merupakan salah satu kebutuhan utama di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakmauan mereka untuk membebaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.